Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Cak Mat, cara mudah kuasai matematika. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang teori peluang, yaitu menentukan peluang menggunakan permutasi. Materi ini sangat penting untuk kalian kuasai, karena dengan menguasai materi ini nanti kalian akan mengetahui soal-soal peluang mana yang dapat diselesaikan menggunakan permutasi. Selanjutnya nanti kalian akan paham atau mengerti dan terampil bagaimana cara atau langkah-langkah menyelesaikan peluang menggunakan permutasi. Baiklah, langsung kita menuju ke contoh soal yang sudah saya siapkan. Perhatikan di soal yang sudah saya siapkan, di suatu rak disusun 5 buah buku, 3 buah buku berwarna hitam, 1 berwarna biru, dan 1 berwarna merah. Tentukan peluang kejadian tersusun ketiga buku warna hitam selalu berdekatan. Jadi ini gambarnya, ada 5 buah buku, 3 warna hitam, dan 1 biru, serta 1 merah. Kita coba jawab bersama-sama. Ini dapat kita ilustrasikan seperti ini. Ada 5 buah buku, 3 warna hitam, ini harus berdekatan. 1 kuning dan 1 biru. Berikutnya kita menentukan nilai NS. Menentukan nilai NS ini kita tidak perlu lagi mendaftar semua anggota-anggota S, tapi kita menggunakan prinsip permutasi. Kita perhatikan bahwa ada 5 buku, 5 objek. Ini diambil 5-5-nya untuk disusun dalam suatu rak. Jadi 5 disusun 5, maka itu berarti 5 permutasi 5. Dengan demikian, NA itu sama dengan 5 permutasi 5, sama dengan 5 faktorial dibagi 0 faktorial sama dengan 5 faktorial sama dengan 120. Berikutnya kita menentukan NA. Ini juga begitu, kita tidak perlu mendaftar anggota-anggota A, kita cukup menggunakan permutasi untuk menghitungnya. Kita perhatikan ini ada 5 buah buku, di mana 3 buku yang warna hitam harus selalu berdekatan. Berarti ini seolah-olah 3 buku ini kita anggap satu buku. Dengan demikian, hanya seolah-olah terdiri dari 3 buah buku. Satu buku berwarna hitam, satu berwarna merah, dan satu berwarna biru. 3 buku ini kita susun. 3-3-nya kita susun, maka itu berarti 3 permutasi 3. Jadi NA 3 permutasi 3. Ini dari 3 buah buku yang kita susun. Namun kita perhatikan bahwa 3 buku warna hitam ini juga bisa kita putar-putar tempatnya. Bisa yang semula kiri jadi di kanan, yang semula di kanan jadi di kiri, atau di tengah jadi di pinggir kiri, atau tengah jadi di pinggir kanan. Jadi tiga-tiganya ini bisa kita susun dengan kita putar-putar. Tiga-tiganya berarti ini 3 permutasi 3. Kemudian ini kita kalikan, ya. Yang 3 permutasi 3 yang depan ini adalah 3 buah buku tadi ini seluruhan. Kemudian 3 permutasi 3 yang belakang ini adalah 3 buku warna hitam yang kita putar-putar posisinya, sehingga kita kalikan 3P3 kali 3P3 sama dengan 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Berikutnya kita menentukan PA. PA sama dengan NA dibagi NS. Kalau sudah NA ketemu, NS ketemu, maka tinggal masukkan. NA sama dengan 36, NS sama dengan 120, sama dengan 3/10. Oke, kita ke soal berikutnya. Kita perhatikan, ini ada sebuah keluarga di mana keluarga ini ada 2 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Terdapat satu keluarga dengan 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, berarti jumlahnya adalah 5. Seperti pada gambar, mereka duduk berjajar di suatu tempat duduk. Tentukan peluang kejadian yang perempuan harus selalu di pinggir.
Kita jawab bersama-sama. Kita ilustrasikan yang perempuan di pinggir. Ini perempuan P1, kemudian P2 juga perempuan. Laki-laki di tengah, L1, L2, L3. Oke, kita cari NS dulu. Sama seperti soal pertama, ini ada 5 objek. Kelima-limanya disusun, dalam hal ini duduk berjajar. Duduk berjajar itu juga memperhatikan urutan, sehingga konsepnya ini adalah konsep permutasi. Jadi kalau tadi buku itu disusun dalam rak, ini satu keluarga yang terdiri dari 5 orang disusun dalam tanda kutip dalam satu kursi. Oke, NS sama dengan 5, P5 ada 5 orang duduk berjajar, kelima-limanya duduk berjajar. Sehingga 5P5 sama dengan 5 faktorial dibagi 0 faktorial sama dengan 5 faktorial sama dengan 120. Berikutnya kita mencari NA. NA ini ketentuannya adalah perempuan harus di pinggir, laki-laki harus di tengah. Kita perhatikan yang laki-laki. Laki-laki ini 3 orang. 3 orang diputar-putar, maka menjadi 3 permutasi 3. Kemudian yang pinggir ini perempuan, ini 2 orang, ini juga bisa diputar-putar posisinya. Sehingga 2 diputar-putar, dua-duanya menjadi 2 permutasi 2. Sehingga menjadi 3 permutasi 3 kali 2 permutasi 2. Yang depan ini untuk yang laki-laki diputar-putar, yang belakang ini untuk yang perempuan diputar-putar. Sehingga menjadi 3 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12. Oke, karena NS sudah ketemu 120 dan NA sudah ketemu 12, maka kita tinggal mencari nilai PA. PA adalah NA dibagi NS sama dengan 12 dibagi 120, dapat disederhanakan menjadi 1/10. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar lima orang ni. Buat-buat dia dengan